Sudah kantongi restu, Luna Maya, sosok menantu ideal di mata ayah Ariel Noah. Nazmul Irfan, ayat dari penyanyi Ariel Noah, sempat menyampaikan restunya untuk Luna Maya. Dekat, di masa lalu Ariel dan Luna sempat merajut kisah asmara selama 5 tahun. Namun, percintaan keduanya kandas. Meski begitu, hingga saat ini masih banyak yang mengharapkan agar Ariel dan Luna kembali. Apalagi keduanya satu sama lain hingga kini masih belum menikah. Belum lama ini Luna Maya juga membicarakan pertemuannya dengan Ariel Noah dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Luna mengatakan, dia sering bertemu dengan Ariel Noah. Sering juga ketemu, maksudnya bukan sering, sebelum ketangkep itu, video ketemu di acara ulang tahun sebuah TV, itu papas-papasan ada. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, kata Luna Maya, dikutip sosok ide dari YouTube Star Story pada Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Luna bahkan menanggapi kemungkinan balikan dengan sang mantan. Kan kalau kembali itu harus ada 2 orang, kalau cuma 1 aja itu namanya terbalik, ya apa ajalah, mau didukung sebagai teman, kan bagaimana juga pernah menjadi bagian hidup, ujar Luna Maya. Di sisi lain, jauh sebelumnya, ayah Ariel Noah sempat mengungkapkan bahwa Luna Maya adalah sosok calon menantu yang ideal. Pernyataan ini tepatnya disampaikan Nazmul pada 11 tahun silam yakni di tahun 2009. Luna itu ramah dan sangat menghormati orang tua, sanjung Nazmul ketika itu, dikutip dari pemberitaan Nova, saya melihat Luna sebagai gadis pekerja keras meski kadang saya panggang, pasti staminanya terkuras untuk semua pekerjaan itu, lanjut dia. Kekaguman Nazmul semakin bertambah setelah mengenal Luna lebih dekat. Apalagi di mata Nazmul, Luna Maya pandai mengambil hati Alea Anata Irham, semata wayang Ariel Noah dari pernikahannya dengan Sarah Amalia. Biar bagaimanapun, dari sekarang Luna harus mendekati Alea.